what we're searching for, I think, is we're trying to be authentically who we are. Yeah. That's what Nick Diaz is. Whatever the fuck you think he is, yep, he is authentically Nick Diaz. Yeah. And the metaphor to me is Paul Daly is a wall. And you can dig under it, or you can go around it, or you can trick somebody to give you a rope, or you can climb it, or you can dissemble it. And Nick's like, fuck it, I'm going to go through it. Yeah. I'm going to go through it. Yeah. And there are many ways to choose to live your life. And that's how Nick Diaz lives his fucking life. And that's beautiful. Banyak yang bilang seorang fighter itu lahir dari kesulitan dan kekerasan. Namun kenyataannya, di dunia MMA modern ini, seorang fighter terbentuk dari keatletisan, fasilitas, dan kesempatan. Lewat sudah masa di mana dunia MMA didominasi oleh orang-orang jalanan. Bahkan sekarang kita akan lebih mungkin melihat lulusan perguruan tinggi berkompetisi di oktagon ketimbang preman jalanan. Panggung MMA pun tidak lagi menjadi ajang orang tangguh, namun juga menjadi show bisnis. Oleh sebab itu, untuk menjadi seorang bintang, bertanding saja tidak cukup. Mereka bilang untuk menjadi bintang, seorang fighter harus mampu tampil di depan media dengan berbagai gimmick. Namun dalam olahraga yang penuh dengan ekstrovert ini, Nick Diaz berdiri sebagai seorang maverick, sesosok antitesis dari apa yang membuat seseorang menjadi bintang. Namun justru keaslian dirinya lah yang menjadikannya salah satu bintang terbesar bagi olahraga ini. Dalam video spesial 30.000 subscribers ini, Radio Tempur akan membahas momen-momen bersejarah dalam karir seorang Diaz. Setiap fighter memiliki titik dalam hidup mereka masing-masing di mana mereka menyadari bahwa MMA adalah jalan hidup mereka. Begitupun Nick Diaz. Namun latar belakang Nick Diaz untuk terjun ke dunia MMA tidak seindah fighter-fighter lain. Usai Komisi Atlet Nevada memberikan vonis kontroversial pada Nick Diaz yang bisa dibilang menjadi alasan karirnya di dunia MMA berakhir, Nick Diaz untuk pertama kalinya terbuka saat diinterview oleh MMAfighting.com. Dan dalam interview tersebut, Nick Diaz menceritakan masa lalunya. Sejak kecil, Nick Diaz adalah seorang introvert. Sifatnya yang penyendiri itu membuat anak-anak lain mengira ia pengguna obat-obatan. Hal ini juga yang dijadikan alasan bagi anak-anak tersebut untuk mengganggu Nick. Oleh karena itu, sejak kecil Nick selalu terlibat dalam perkelahian dan harus berulang kali pindah sekolah. Ketika SMA pun, Nick Diaz masih sering terlibat perkelahian sampai akhirnya putus sekolah. Saat itu Nick memiliki seorang pacar yang bernama Stephanie, yang juga menjadi alasan Nick untuk menjadi seorang fighter. Katanya, "Sebelum pertandingan profesional pertamaku, di tanggal 5 Juli tahun 2000, Bart menggelar pesta di rumahnya. Malam sebelumnya, Stephanie memberitahuku dia mencintaiku. Setelah pesta, saya berencana untuk ke rumahnya bersama kakaknya. Namun beberapa temanku sedang tidak sehat dan menuju ke rumahku. Jadi, aku memilih untuk ke rumah. Satu jam kemudian, aku mendapat telepon dari ibunya. 'Apakah kamu sedang bersama Stephanie?' Beliau datang ke rumahku dan langsung menjemputku menuju Highway 99 Frontage Road, tempat rumah mobil mereka berada. Aku melihat ada kecelakaan di jalan raya. Aku melompati pagar dan melihat sebuah mobil dan ambulan. Stephanie menabrakkan dirinya di jalan raya. Wanita yang kucintai lebih dari apapun mencoba untuk bunuh diri untuk ketiga kalinya. Dan kali ini, ia berhasil. Dia berencana untuk lanjut kuliah. Dia adalah siswi yang rajin meskipun tinggal di rumah mobil di mana orang-orang bernarkoba di sana. Setelah itu, waktu berlalu dan semuanya berakhir. Aku bukan anak-anak lagi. Aku berlari 7 mil bolak-balik ke kuburannya hanya untuk berjanji padanya bahwa aku akan menjadi petarung yang dia inginkan. Dan aku tahu, dia bangga padaku." Nick Diaz memulai debut MMA profesionalnya dalam International Fighting Championship 15, 31 Agustus tahun 2001. Nick Diaz memenangkan pertandingan melalui submisi Triangle Choke atas Mike Wick. Pertandingan keduanya adalah melawan Chris Little. Dalam pertandingan kali ini, Nick memenangkan pertandingan melalui dominasi penuh selama 3 ronde. Nick Diaz kemudian mengikuti turnamen King of the Mountain yang digelar oleh Hitlimat Atlet. Nick Diaz lolos hingga ke final usai mengalahkan Blaine Tyler dan Adam Lin di malam yang sama. Namun di final,
ia dikalahkan oleh Jeremy Jackson usai tinju Jackson menjatuhkan Nick. Kemudian di tanggal 27 Maret tahun 2003, Nick Diaz menghabisi Joe Hurley dengan Kimura, yang menjadikannya juara WEC Welterweight pertama dalam organisasi tersebut. Kemudian ia kembali ke IFC untuk pertandingan ulang melawan orang pertama yang mampu mengalahkannya, Jeremy Jackson. Kali ini, Nick Diaz membawa pertandingan ke ground. Dengan basic Brazilian Jiu-Jitsu-nya, Nick Diaz mampu menahan Jackson untuk tetap di lantai. Pertandingan berakhir usai wasit menghentikan Nick Diaz yang melakukan ground and pound pada Jackson tanpa perlawanan. Kemenangannya atas Jeremy Jackson membuat UFC melirik dan mengontrak Nick Diaz untuk bertanding dalam UFC 44. Dan satu faktor lain yang juga dikontrak adalah Jeremy Jackson. Debut pertama Nick Diaz di UFC justru trilogi melawan Jeremy Jackson yang masing-masing mengantongi satu kemenangan atas satu sama lain. Dan kali ini, Nick Diaz menuntaskan trilogi tersebut dengan armbar di ronde ketiga yang membuat Jackson langsung menyerah. Pertandingan keduanya di UFC mungkin menjadi awal di mana nama Nick Diaz melambung tinggi bagi pecinta MMA. Nick Diaz bertanding melawan prospek baru UFC, Robbie Lawler yang saat itu memiliki rekor bertanding 8-1. Namun yang menjadikan Nick Diaz daya tarik saat itu bukan hanya karena lawannya yang seorang rising star, namun juga karena bagaimana Nick Diaz membawa pertandingan tersebut seperti pertarungan jalanan. It all started with Robbie Lawler. The history of Nick Diaz started with Robbie Lawler. Like, come on, motherfucker, I got this. Yeah. And that's what elevated him to that next level. I called that fight. He walked into the octagon. He started yelling, "Stockton, motherfucker, Stockton!" and Robbie Lawler's like, "What is happening here? Yeah. Like, what is this?" Like, Robbie Lawler was this dark destroyer. Everybody was scared of him. He was a spooky dude. He was flatlining people. And Nick Diaz, not only was he not scared of him, he was talking mad shit to him. He was fighting him. He's like, "What, bitch? What we doing, bitch? What we doing, bitch?" Nick Diaz mengalahkan Robbie Lawler dengan knockout di ronde kedua melalui tinjunya. Usai kekalahan kontroversialnya melalui split decision saat melawan Caro Parisian, Nick Diaz mengantongi dua kemenangan berturut-turut di ronde pertama atas Drew Fickett dan Koji Osi. Hingga membuatnya dipertemukan dengan juara Ultimate Fighter season pertama, Diego Sanchez, yang saat itu memiliki rekor 13-0. Nick Diaz kalah dalam pertarungan tersebut melalui unanimous decision. Kemudian pertandingan berikutnya pun, Nick Diaz harus kalah lagi melalui penilaian juri saat melawan Joriks. Yang menarik dari pertandingan Nick Diaz melawan Joriks ini, usai pertandingan saat Joriks dirawat di rumah sakit, Nick Diaz mendatangi rumah sakit dan menyerang Joriks, yang membuat pihak security rumah sakit harus turun tangan. Kemudian Nick Diaz dihubungi oleh pihak UFC untuk mengisi fighter pengganti dalam UFC 62 melawan Josh Neer, satu malam sebelum pertandingan digelar. Meski demikian, Nick Diaz setuju dan mampu memenangkan pertandingan tersebut dengan Kimura. Nick Diaz kemudian bertanding lagi 3 bulan berikutnya melawan Gleison Thibault, dan mampu memenangkan pertandingan tersebut melalui TKO. Pertandingan ini merupakan pertandingan kontrak terakhirnya dengan UFC. Setelah itu, Nick Diaz mengukir namanya sebagai fighter kelas dunia di promotor lain. Dari jalanan hingga keliling dunia. Mungkin itulah kalimat yang cocok untuk menggambarkan karir Nick Diaz. Usai mengakhiri kontraknya dengan UFC, Nick Diaz terbang ke Jepang untuk bertanding bersama Pride Fighting Championship. Di era lama, Pride FC merupakan ajang MMA yang jauh lebih bergengsi ketimbang UFC. Nick Diaz bertanding melawan Takanori Gomi, seorang fighter yang saat itu dianggap sebagai fighter lightweight terbaik di dunia dengan rekor bertanding 27-3. Nick Diaz sempat tumbang di ronde pertama, namun Gomi tidak mampu menghabisi Nick. Ketika mereka kembali berdiri pun, Gomi sekali lagi menjatuhkan Nick dengan tinjunya, namun tetap saja tidak bisa menghabisi Nick. Semakin waktu berjalan, Nick semakin menguasai pertandingan dengan skill boxingnya. Hingga akhirnya, di ronde kedua, usai Gomi melakukan percobaan takedown, Nick mampu mengantisipasinya dan menghabisi Gomi dengan gogo plata. Usai pertandingan, Komisi Atlet Nevada mengumumkan bahwa hasil tes narkoba Nick Diaz menyatakan bahwa Nick positif mengkonsumsi marijuana.
sehingga Nick hanya menerima 20% dari hadiah kemenangannya, dan pertandingan ini pun dianggap no contest. Hal itu membuat Nick mengundurkan diri dari Pride FC dan bergabung dengan Elite XC. Nick memenangkan debut perdananya di Elite XC usai mengalahkan Mike Aina. Dan pertandingan berikutnya adalah perebutan gelar juara berat 160 pounds melawan KJ Nunes. Di ronde pertama, KJ Nunes mampu mendaratkan lututnya tepat ke wajah Nick saat dia mencoba melakukan takedown. Hal itu membuka luka besar di antara alis dan mata Nick, namun tidak cukup untuk membuatnya knockout. Bahkan Nick masih mampu menggempur Nunes hingga akhir ronde pertama. Akan tetapi dokter menyatakan Nick Diaz tidak mampu untuk melanjutkan pertandingan. Hal ini membuat Nick marah dan mengacungkan jari tengah sambil meninggalkan arena. Nick kemudian memenangkan pertandingan berikutnya melawan Musin Corbray. Di malam yang sama, KJ Nunes berhasil mempertahankan sabuk juaranya melawan Yves Edwards. Nick Diaz kemudian diundang masuk ke dalam oktagon untuk membahas rematch di antara mereka berdua. Namun justru, kerisuhanlah yang terjadi. Pertandingan terakhirnya bersama Elite XC adalah melawan Thomas Denny di kampung halamannya di Stockton. Dan Nick mampu menghabisi Thomas dengan TKO di detik awal memulai ronde kedua. Menjadi seorang bintang yang sangat besar saat itu, Nick Diaz menjadi main event dalam debut perdananya bersama Strikeforce melawan mantan juara UFC Light Heavyweight, Frank Shamrock. Pertandingan ini digelar dalam berat cageweight, yaitu 179 pounds. Kemudian ia bertanding melawan Hands of Steel, Scott Smith, seorang fighter yang tidak pernah menang melalui penilaian juri sekalipun. Semua pertandingannya ia selesaikan melalui TKO atau submisi. Selama pertandingan, Smith mencoba melancarkan power shotnya, namun nampaknya tidak mempan terhadap seorang Nick Diaz. Nick Diaz melancarkan body shot yang langsung membuat Smith tersungkur, dan disitulah Nick masuk untuk melakukan submisi rear naked choke. Nick Diaz kemudian bertanding melawan Marius Zoromskis untuk memperebutkan sabuk juara Strikeforce ini untuknya. This victory had to have some kind of a special place in your heart. No, I'm just ready to go home and eat, you know what I'm saying? Practice your nunchucks. Yeah, nunchucking skills. Semua yang menyaksikannya dapat melihat kejujuran dari ucapan Nick. Nick Diaz tidak peduli dengan ketenaran ataupun kejayaan. Ia hanya ingin bertanding. Dan keautentikan inilah yang menjadikannya idola di kalangan fans hardcore MMA. Partai perdana Nick mempertahankan gelar juaranya adalah pertandingan balasan melawan KJ Nunes. Baik Nick maupun Nunes sama-sama tangguh dalam pertandingan ini. Namun Nick mampu mendaratkan pukulan yang lebih signifikan dibandingkan Nunes, sehingga ketiga juri memenangkan Nick Diaz melalui unanimous decision. Nick Diaz kemudian berhasil mempertahankan gelarnya dua kali. Pertama, ia bertanding melawan Evangelista Santos. Nick Diaz menyelesaikan pertarungan tersebut dengan armbar yang brutal di hadapan istri Santos yang juga seorang MMA fighter, Chris Cyborg. Kemudian title defense terakhirnya adalah melawan Paul Daly. Skenario pertandingan ini sama seperti pertandingan-pertandingan Nick yang lalu. Lawannya akan meluapkan seluruh kekuatannya di ronde pertama untuk menghabisi Nick. Namun rasanya, mereka tidak juga belajar bahwa seorang Nick Diaz tidak mudah ditumbangkan. Nick memang berulang kali jatuh, namun berhasil menghindari serangan-serangan fatal meskipun berada di ground. Hingga akhirnya di detik akhir ronde pertama, Paul Daly kehabisan stamina. Nick kemudian menghabisi Paul dengan ground and pound. Di titik ini, Nick Diaz adalah fighter welterweight terbaik di dunia, di luar UFC. Namun di saat yang sama, seorang fighter juga sedang mengukir legendanya sebagai welterweight terbaik sepanjang masa. Dia adalah George St. Pierre. Nick Diaz melepas sabuk juara Strikeforce welterweight-nya untuk bergabung kembali bersama UFC melawan George St. Pierre. Nick Diaz awalnya dijadwalkan untuk melawan George St. Pierre dalam UFC 137. Mengetahui betapa dahsyatnya pertandingan ini, Dana White selaku presiden UFC telah membangun beberapa rencana untuk mempromosikan pertandingan ini. Salah satunya adalah press conference. Namun seperti yang kita tahu, kepribadian Nick Diaz sebagai seorang introvert
Ditambah lagi dirinya yang tidak suka dengan sorotan media, membuat Nick memutuskan untuk tidak hadir dalam press conference tersebut. Dan hal ini sangat membuat Dana White marah. Dana White kemudian menarik Nick Diaz dan menggantikannya dengan Carlos Condit. Sebagai gantinya, Nick Diaz bertanding melawan mantan juara UFC Lightweight dan Welterweight, BJ Penn. Nick Diaz sukses dalam partai comeback-nya di UFC usai membombardir BJ Penn dalam 2 ronde terakhir. Dan usai pertandingan, Nick Diaz melontarkan kalimat yang menjadi salah satu kalimat paling ikonik di MMA sampai sekarang ini. Declaring the winner by unanimous decision, Nick Diaz! Nick Diaz, the winner by unanimous decision. Nick Diaz kemudian dijadwalkan kembali untuk melawan George St. Pierre dalam UFC 143. Namun George menarik diri karena cedera ACL. Sehingga Nick Diaz ditandingkan melawan Carlos Condit dalam perebutan sabuk juara interim UFC Welterweight. Pertandingan ini bagaikan konflik segitiga Habib, Tony, dan Justin. Semua fans MMA sangat menunggu pertandingan antara Habib dan Tony. Dan tidak hanya para fans, mereka pun tidak sabar untuk bertemu satu sama lain. Namun tanpa disangka, orang ketiga justru turut campur dan merusak skenario tersebut usai memenangkan perebutan sabuk juara interim. Nick dan George pun demikian. Setelah bertahun-tahun dinantikan, Carlos Condit justru masuk merusak skenario tersebut. George St. Pierre bahkan hadir menyaksikan pertandingan ini dan berharap Nick Diaz lah yang menang. Nick Diaz bermain sangat agresif dalam pertarungan ini. Sebaliknya, Carlos Condit sangat berhati-hati. Banyak yang beranggapan Carlos lari dari Nick. Meski demikian, Carlos mampu memanfaatkan agresivitas Nick dengan mendaratkan pukulan signifikan lebih banyak ketimbang Nick. Sehingga pertandingan ini ditentukan oleh dua hal, agresivitas atau significant strikes. Dan ternyata, juri menganggap significant strikes lebih penting ketimbang agresivitas. Sehingga Carlos Condit menang atas Nick Diaz. Nick Diaz sangat emosi dengan hasil keputusan juri ini, bahkan berniat untuk keluar dari UFC, mengingat ini adalah kekalahan pertamanya setelah 5 tahun. Nick Diaz sempat dijadwalkan untuk pertandingan ulang melawan Carlos Condit. Namun lagi-lagi, Komisi Atlet Nevada menyatakan Nick Diaz positif mengkonsumsi marijuana, yang membuat partai balasan ini dibatalkan. Selain itu, Nick Diaz pun dihukum tidak boleh bertanding selama 1 tahun. Selama 1 tahun tidak bertanding, George St. Pierre berhasil mempertahankan sabuk juara welterweight-nya melawan Carlos Condit. Dan dalam interviewnya, George St. Pierre dengan tegas menyatakan bahwa ia ingin Nick Diaz menjadi lawan berikutnya. Meskipun sudah menjadi rahasia umum bahwa UFC tidak suka dengan Nick Diaz, namun George St. Pierre yang merupakan bintang MMA terbesar saat itu, membuat UFC mau tidak mau menuruti permintaan George. Pertandingan mereka digelar dalam UFC 158 di Quebec, Kanada, kampung halaman George St. Pierre, dan berhasil mengantongi 950.000 pembelian pay-per-view. Dalam pertandingan ini, Nick Diaz tidak mampu menanggulangi kemampuan wrestling George St. Pierre yang terlampau luar biasa. Saat pertandingan dibawa berdiri pun, George St. Pierre mampu mendaratkan beberapa pukulan dan Superman Punch yang menjadi ciri khasnya. Nick Diaz pun mampu mendaratkan beberapa pukulan pada George. Namun tidak cukup untuk membuatnya memenangkan pertandingan ini. Dibunyi bel tanda berakhirnya pertandingan, Nick langsung mengangkat tangan George St. Pierre, mengetahui bahwa dirinya kalah dalam pertandingan tersebut. Setelah 1,5 tahun tidak bertanding, Nick Diaz memutuskan untuk kembali. Kali ini di kelas middleweight melawan Anderson Silva. Ini merupakan pertandingan pertama Silva usai cedera fatal yang dialaminya dalam UFC 168. Hal ini membuat Silva sangat berhati-hati dalam pertandingan tersebut dan tidak menggubris trash talk yang dilayangkan Nick Diaz. Nick bahkan sempat-sempatnya menampilkan gerakan yang mungkin salah satu gerakan paling ikonik dalam sejarah MMA. Pertandingan berlangsung dengan kedua fighter berdiri dan jual beli serangan. Hingga akhir pertandingan, Anderson Silva berhasil memenangkan pertandingan tersebut melalui penilaian juri. Namun kemalangan yang menimpa Nick tidak berhenti sampai di situ.
Usai pertandingan, Komisi Atlet Nevada menyatakan pertandingan mereka ini dianggap no contest setelah hasil tes narkoba di antara mereka berdua keluar, di mana Anderson Silva positif mengkonsumsi dua jenis anabolik steroid, sedangkan Nick Diaz lagi-lagi positif mengkonsumsi marijuana. Dan parahnya lagi, Komisi Atlet Nevada memvonis Nick dengan hukuman paling berat dan juga paling kontroversial dalam sejarah MMA. Nick tidak boleh bertanding selama 5 tahun. Bahkan Nick dilarang menjadi cornerman atau menyaksikan adiknya bertanding di arena. Hal ini tentu sangat menyakitkan bagi seorang kakak, apalagi Nick Diaz dikenal sangat sayang pada Nate Diaz. Bahkan dalam momen terbesar Nate Diaz dalam karirnya, yakni saat Nate mengalahkan Conor McGregor, Nick Diaz tidak diizinkan untuk menyaksikan pertandingan di arena. Vonis 5 tahun ini pun secara tidak langsung mematikan karir Nick Diaz. Sebagai warga negara yang taat hukum, tentu gua tidak setuju dengan penggunaan marijuana karena melanggar undang-undang. Namun melihat vonis ini atas Nick Diaz rasanya tidak adil. Melihat atlet-atlet lain bisa keluar masuk panggung UFC setelah berulang kali menggunakan steroid. I know all the fighters and they all on steroids. All you motherfuckers on steroids. All you motherfuckers on steroids. I already know that. Sedangkan Nick Diaz harus menerima hukuman seberat ini untuk sebuah substansi yang tidak membantunya secara signifikan dalam pertandingan. Demikian karir panjang seorang Nick Diaz. Di era di mana para fighter mengambil jalur sampingan sebagai seorang showman, Nick Diaz memberikan udara segar bagi para fans hardcore MMA. Seorang pria autentik dari jalanan yang turun ke panggung MMA hanya untuk bertanding semata. Tidak ada tato, tidak ada gimmick, tidak ada julukan. Murni petarung. Apa momen favorit kalian dari Nick Diaz? Tulis di kolom komentar ya. Tidak lupa Radio Tempur mengucapkan terima kasih atas support dan dukungan kalian hingga sekarang memiliki 30.000 subscribers. Semoga kedepannya Radio Tempur bisa lebih konsisten upload, biar bisa bayar hutang series pembahasan kelas-kelas di UFC dan lanjut ke series berikutnya. Terima kasih.